kepadatan jumlah penduduk dan masih rendahnya tingkat ekonomi suatu daerah itu bisa menyebabkan menjadi daerah kumuh juga ya. Nah, kali ini saya berada di kawasan Leuwi Gajah. Ternyata di sini juga terdapat wilayah-wilayah yang masih menjadi wilayah kumuh. Waktu sekarang ini saya sudah bersama Ibu Sri Hendarsi. Ibu Sri ini adalah salah satu pengurus dari BKM Leuwi Gajah ya Bu ya. Oke, Ibu, di Leuwi Gajah ini kalau tidak salah ada 20 RW. Nah, dari 20 RW ini ada berapa RW yang mendapatkan SK dari program Kotaku? Dari SK dari program Kotaku yaitu ada 3 RW yaitu RW 9, RW 8 dan RW 20. Oke, ini dari 3 RW ini kan RW-RW yang lain banyak gimana ya? Bu? Banyak juga ya, ini termasuk RW yang paling banyak ya di Leuwi Gajah ini. Ini yang tidak mendapatkan SK kumuh gimana nih Bu? Ya sebenarnya yang tidak termasuk SK kumuh itu juga ingin ya, ingin. Cuma berhubung diprioritaskannya adalah RW yang tiga ini, RW. Jadi sebenarnya dia juga menginginkan adanya bantuan-bantuan seperti Kotaku itu. Cuma berhubung diprioritaskan adalah RW yang termasuk tadi yang ada SK-nya, jadi ya kita mau gimana lagi. Nah ini dari 3 RW yang mendapatkan SK kumuh ya Bu ya. Itu dalam bantuan seperti apa aja nih Bu yang nantinya akan dibenahi antara sarana dan prasarananya? Satu yang dibenahi yaitu jalan setapak, terus drainase, air bersih, dan kemarin itu tentang apa? Liverpool gitu ya. Iya, ya tentang lingkungan kebersihan itu. Nah, itu. Jadi bagaimana masyarakat itu antusias dengan lingkungannya itu. Jadi ada pemeliharaan lingkungan. Nah, ini kemarin-kemarin nih sudah berlangsung kan ya Bu ya. Masyarakat gimana Bu melihat dengan adanya program Kotaku? Alhamdulillah antusias daripada masyarakat, merasa senang ada bantuan daripada pemerintah dengan Kotaku ini karena satu, jalan kita bisa bagus, kedua kita bisa mendapatkan air bersih. Itu yang paling penting ya Bu ya. Kalau tinggal di mana-mana kayaknya yang paling dibutuhin itu air. Air gitu, kita hidup tanpa air kan susah juga ya. Kalau misalkan sekarang rumah mewah ataupun rumah ada masyarakat, air tidak ada juga tidak ada kehidupan. Nah Ibu, sekarang ini programnya masih berlangsung, udah sampai tahap mana nih Bu? Udah selesai semua? Iya, sekarang udah selesai semua, tinggal pengecekan. Tinggal pengecekan, berarti sebagian warga sudah bisa menikmati? Sudah, Alhamdulillah. Oh sudah? Iya, masyarakat itu, masyarakat RT 4, RW 9 itu hampir 20 kakak dengan jumlah penduduknya yang menggunakan air bersih itu 105 jiwa. Nah itu jadi paralon itu kan harusnya di ini kan, tapi kita dikerumah-rumahkan. Jadi udah masyarakat sudah tidak ngangkat air lagi. Jadi udah langsung tinggal tring di di airnya udah ada air. Nah, cuma tinggal penyambungan-penyambungan paralon ke tiap-tiap rumah. Ibu, ini kan pemerintah sudah memberikan sarananya ya, Bu ya. Bagaimana dari pihak BKM bisa mengingatkan ke masyarakat ataupun ke warga sekitar untuk bisa pemeliharaan. Untuk bisa memelihara dengan baik nih, Bu, biar sampai tahun-tahun berikutnya masih tetap ada terawat gitu, Bu. Dari pihak BKM juga ada apa? Ada istilahnya untuk pemeliharaan daripada air ini. Jadi kita juga ada kerjasamanya antara BKM, pengurus dan masyarakat. Bagaimana dengan caranya supaya ini terawat? Nah, mengantisipasi daripada masyarakat kita sudah punya, Bu, bagaimana kalau misalkan kita nanti listriknya kita bareng-bareng, itu bareng-bareng berapa ininya, terus kita ada pemeliharaan juga, misalkan nanti kalau mesin rusak atau apa kita sudah siap. Sudah siap ya Bu ya. Harapannya karena untuk Kotaku ini kan kita akan mengikis habis daripada program daerah-daerah kumuh. Mudah-mudahan untuk dengan
adanya kotaku ini, misalkan di Lewi Gajah, umumnya kota-kota apa daerah-daerah kumuh itu bisa teratasi, dan mungkin untuk tahun 2020 atau 2022 itu sudah apa sudah tidak ada yang kumuh lagi. Mudah-mudahan ya, itu iya. Waktu sekarang ini saya sudah bersama Bapak Juanda Indra. Pak Juanda, ini sebagai kasih sarana prasarana dan lingkungan ya, mewakili Bapak Lurah hari ini ya. Oke, Pak Juanda, kita ingin tahu tanggapannya dengan adanya program Kotaku, Pak, gimana nih? Sebelumnya saya mohon izin dulu atas nama ini Pak Lurah. Kebetulan Pak Lurah tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Saya mewakili ya. Oke. Okay. Dengan tanggapan ini, dengan adanya program Kotaku. Program Kotaku itu sangat antusias masyarakat dan alhamdulillah di Lewi Gajah ini, walaupun sedikit mungkin agak malu gitu, malu. Malu dibilang daerahnya kumuh, ya, daerah gitu kumuh, ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa, memang demi kemajuan ya. Dan alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah, khususnya di RW 9 dan RW 8. Dari tahun ke tahun juga saya memonitoring, sudah dari tahun 2017 kalau nggak salah itu mulai ada bantuan Kotaku itu. Oke, nah ini memang Pak, kalau untuk daerah kumuh tidak hanya untuk kawasan Lewi Gajah, tapi hampir di beberapa kelurahan di Kota Cimahi juga ada daerah-daerah kumuhnya gitu. Tapi sebenarnya kita pengen tahu dulu untuk daerah Lewi Gajah sendiri, masalah lingkungan apa sih yang muncul gitu Pak? Masalahnya itu Bu. Apa aja tuh Pak? Pertama, khususnya di RW 8 dan RW 9 itu ya. Apa tuh? Kepadatan penduduk. Oke, ya. Padat ya Pak ya penduduknya. Penduduk, ya. Kedua, letak geografisnya Ibu tahu sendiri mungkin kalau sudah ke sana. Oh iya. Ya. Terata gitu ya Pak ya. Tempatnya itu. Dan kedua mungkin banyaknya pendatang karena waktu dulu itu memang banyak tanah-tanah kosong, sekarang Ibu lihat sendirilah di sana. Sudah mulai padat. Terus di apa? Di bekas apa? Ya di bawah-bawah itu sudah jadi dibikin rumah. Jadi untuk itu ya kelihatanlah kumuhnya, tapi alhamdulillah dengan adanya program kumuh seperti adanya pembangunan drainase, ada jalan setapak, sedikit demi sedikit diminimalisir ya, Pak ya. Dan mungkin ada kesejahteraan untuk warga setempat. Nah, ini Pak, kalau misalnya untuk dari pihak kelurahan sendiri untuk memantau bahwa ini memang program yang harus bisa kena kesasarannya untuk warga-warga Bapak, gimana Pak monitoringnya Pak? Saya pendekatan dulu dengan RT dan RW, nanyain mana yang noteh yang harus di noteh dibantu gitu harus nyapanya? Dibantu supaya tepat apa tepat sasaran ya, ya. Oke. Tepat sasaran, alhamdulillah lah sampai saat ini masih dipercaya khususnya di RT di RW 8 dan RW 9 Bu. Dan ini programnya masih berlangsung ya Pak? Masih belum selesai ya? Belum selesai. Masih proses ya. Oke. Iya. Pihak kelurahan masih ikut memantau Pak? Masih. Okay. Masih ya. Baik iya. Pak. Atur nuhun ya. Enggak. Untuk Bapak Juanda. Ya, siap.